Madura United bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, 4 sponsor sudah dipastikan bertahan untuk musim 2023-2024 nanti. Namun, GM Madura United Umara Wahdin belum mau menyebutkan satu persatu dari keempat sponsor tersebut. Mengingat pada akhir musim kemarin, Madura United didukung oleh 5 sponsor, ialah Kana Furniture, Oksigen.id, Prime Star Communication, Extend Indonesia, dan KUP Pocur. Hal itu menunjukkan terdapat satu sponsor yang belum memastikan bertahan untuk mengarungi musim baru nanti. Ada satu kata. Yang lama kan hari ini yang tradisional juga ada. Ada. Maksudnya semuanya bertahan. Semuanya bertahan. Berarti udah yang ketahuan empat ini. Satu masih proses, satu lagi proses. Walaupun sudah memiliki 4 sponsor, Madura United masih berusaha menambah. Umar juga mengapresiasi Dirut PT Polana Bola Madura Bersatu Anissa Zafarina yang kerja keras mendatangkan sponsor lebih banyak. Sponsor, karena memang untuk sponsor ada tugas ekstra yang dilakukan oleh si Umar Anissa. Beliau hari ini benar-benar kerja keras untuk mendatangkan sponsor. Alhamdulillah ada beberapa sponsor tradisional, tentunya sponsor tradisional karena mau dalam jalan meminta yang masih kita amankan. Maka untuk apalagi sudah melakukan proses. Namun perlu dipahami bahwa memang hari ini Mas Indonesia itu kan memasuki tahun yang tidak mudah. Artinya untuk bisa meraih kepercayaan sponsor dan mensugesti mereka untuk bisa berinvestasikan uangnya demi exposure di kita itu bukan mudah. Hanya terus terang dalam sekolah ini saya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan CEO kita dan semoga kerja keras ini juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih daripada gilanya lebih Adinda Salsabila, Septian Dwi Chandra, Syahid Mujtahidi, KTV Sport melaporkan.